Halo John, fans dari Anjia Salsa dan juga Pratama Arhan, dimanapun kalian semua berada, selamat datang kembali di channel aneh ya. Dan di video kali ini aneh akan mengupdate kabar terbaru dari Anjia Salsa, yang dimana setelah pertandingan usai timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam, Anjia Salsa menyempatkan diri untuk melayani para fans untuk berfoto. Terlihat di sini senyum manis, humble dan baik, dipuji sama netizen. Apalagi terlihat Anjia sangat mau atau sangat baik orangnya menerima ajakan berfoto sama para fans yang hadir menonton timnas di Stadion Brunei Darussalam Ahsanul Bolqiah. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan video kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan berita terupdate aktual dari tim kami. Tonton videonya sampai habis biar tidak ada kesalahan di antara kita ya. Ya, kita tahu istri dari Pratama Arhan ini, Anjia Salsa, orangnya sangat baik dan humble, tidak memandang orang. Apapun yang diinginkan sama fans, Anjia pun menerima dengan lapang dada, dengan tangan terbuka. Seperti baru-baru ini saat dipanggil para fans untuk diajak foto, Anjia pun langsung nyamperin dan langsung mau. Dan di sini terlihat sangatlah akrab. Hal ini membuat Arhan pun sangat kagum dengan attitude dari istrinya. Walaupun banyak orang di luar sana yang masih kurang yakin dengan attitude Anjia, tapi terlihat di sini Anjia pun begitu baik orangnya, attitude-nya juga sangat baik John. Apalagi dengan orang yang lebih tua darinya, pasti lebih baik.